abang tukang warung jual lem tikus nggak? Wah, nggak ada. Di rumah itu banyak tikus? Oh, tadinya cuma 1-2. Ngikut KB jadi banyak. Majenun ente, bahlul. Ih, sebel. Bang tukang warung, majenun itu artinya apa? Majenun itu gila, bahasa Arabnya. Oh, berarti dia itu anaknya Arab dong. Nah, lihat aja batang hidungnya. Jadi nggak sebel. Namanya siapa? Kurang tahu ya. Malam, Pak. Malam. Mas. Mas, bogel. Lihat dong muka gue, heran. Pakai lipstik, pakai bedak. Makanya jadi orang, jangan jadi orang kampung. Bergaul, heran. Maaf, Mbak. Maaf, saya nggak tahu kalau Mbak ini wanita. Maaf, sungguh, Mbak. Sudahlah, Dek. Mau beli apa? Maaf, Pak. Saya nggak belanja, tapi mau nanya alamat ini. Alamat teman saya waktu di Semarang dulu, Pak. Abut Jalan Mawar 55, nomor 117, ya. RT 008, ha? RW 09, Slipi, Jakarta Barat. Betul, Pak. Nah, kalau nggak salah rumah Pak Leo yang pagernya catnya putih. Iya, iya. Memang di situ ada anak laki-laki yang kos di situ. Baru saja dia pulang. Nah, itu dia namanya Abut, Pak. Tampangnya blond. Nah, betul dia blond. Ya, ya, oke. Ya, makasih, ya, Pak. Ya. Nih, dia tampangnya blond, tapi oke punya loh. Mas Abut, sayang. Bud, siapa ya? Ah, lupa. Anaknya pernah kan? Yo. Katro ya? Ya. Tepat sekali. Temen anak mobil di Semarang. Ente bukan pindah ke Cirebon. Ya, betul. Masuklah. Oh, makasih. Duh. Wah, kamu ini emang gak pernah berubah, Bud. Ah, masa, Tro. Anak kan dulu kurus. Yang tidak berubah itu bukan badan kamu, tapi blon kamu. Ya, jadi ente. Anak tuh pengen biar lebih sulang. Oh, marah. Masuk, Tro. Oke. Mandi ya. Ya, dulu ya. Bud. Ki, si Abut sama temennya kemana sih? Tahu? Nggak tahu tuh. Katanya sih tadi dia jogging, mau ngecilin perut supaya kalau dikejar anjing, larinya bisa kenceng. Oh iya, Kak Mai, Bang Leo, Ki kan udah mau mulai ujian. Terus Ki mau ajak teman Ki nginep sini supaya Ki bisa belajar bersama sampai ujiannya kelar. Boleh kan? Tanya aja tuh ke masmu, boleh apa enggak? Laki-laki atau perempuan? Perempuan kok, namanya Ria Prastisia. Ya boleh. Tapi yang penting, kamu harus lulus dengan nilai yang baik. Makasih loh, Bang. Ki, apaan tuh? Coba dong lihat, Ki. Abut! Putih! Bud! Nyebutih! Bud! Apa? Bud! Gak tau, Mbak! Bud! Gak tau! Bud! Putih! Bud! Bud! Minalilahi! Bud! Orang masih hidup, Bud! Hei! Kiki, ambilin air panas! Air panas, Ki! Bud! Terus? Ya? Ini kenapa Abut jadi begini? Tadi waktu jogging, Mas, Abut ngajak adu lari sama saya. Mulanya saya menang, Mas. Tiba-tiba ada anjing gonggong. Terus? Abut kaget, lari. Oh, saya ditinggal, Mbak. Terus saya sampai depan sini, ya Abut sudah gini. Bud! 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 Wow! Dasar mata keranjang. Panas! Bang Leo, Kak Mai. Ini teman Kiki yang namanya Ria. Maya. Oh, ini toh yang mau nginep sini. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi sih, Ki? Leo. Yuk. Oh, sorry. Ayo masuk. Iya, iya, iya. Aduh, itu cewek cakepnya. Selangit. Kamu baru aja melek udah mikirin cewek. Ya, kalau mikirin cewek ya hombre dong, Tro. Alah, ana nggak nyangka cewek segitu cakep mau nginep sini. Ana mau berusaha. Kamu, kambing dibedakin aja naksir. Tuh, anjing yang tadi naksir kamu. Bud, aku mandi dulu ya. Ya. Orang tadi siapa Ki namanya? Yang mana? Kalau yang pendek itu namanya Katro. Bukan yang itu. Yang agak bloon itu loh. Astagfirullah. Mimpi apa yang semalam? Itu namanya Abut. Abut? Kok kayak singkatan anak badut ya? Emangnya kenapa, Rin? Lu naksir sama dia? Kayaknya dia naksir berat lu sama lu.
Naksir? Mendingan gua gak usah kawin deh daripada suruh kawin sama dia. Muka kayak jemuran basah begitu. Kalau jemuran basah, muka lu dong kayak jemuran basah. Sarung kali. Inti belum kena anak abut. Kalau inti udah kena sama aneh. Tapi gimana caranya ya? Bud, samponya kok baunya lain sih? Sampo yang mana yang dia pakai? Yang di botol jel itu, yang tulisannya harum baunya. Loh, kok kamu guyur? Trok, itu karbol pembersih WC. Waduh, jasku? Gak apa-apa, Trok. Jadi kutu yang di kepala inti langsung mampus. Nungan saya kutuan apa? Kok tadi muka kamu sebut gitu, kenapa sih? Oh ya, Tro. Gimana caranya kalau mau narik harim, Tro? Ya pakai tangan, nggak mungkin pakai tambang. Nah, intinya bahlul. Loh, aneh harim yang di dalam itu. Syria? Iya, aneh dihinain banget. Untung dia cakep. Kalau nggak, aneh udah serbu dia ke dalam. Lihatin aja deh. Aneh mau bikin supaya dia bisa bertekuk lutut di kaki aku. Oh, jadi kamu mau... Kenapa sih? Oke. Itu gampang, Bud. Kalau kamu mau, kita ke dukun pel ya. Gimana? Aduh, dosa, Tro. Belum resikonya lagi. Resiko apa? Gak ada resiko. Gimana ya? Terserah inti deh. Yang penting yang inti anggap baik, ana mau deh. Tapi nggak begitu haram kan, Tro ya? Yang penting niat kamu baik. Oke? Terserah deh, Tro deh. Nah, gitu dong. Sini duduk. Ini tempat. Nah, ini. Tarifnya. Baca. Tarif pelet. Satu. Janda kaya 199.000. 2. Gadis atau perawan 300.000. Masya Allah, mahal ya? Mahalan. 3. Nenek-nenek gratis. Belajar kesaktian. 1. Bela diri 50.000. 2. Bela sungkawa gratis. Ding. Tarif tidak termasuk PVN. Tidak terbukti uang kembali. Tidak melayani SDSB. Selamat malam, Mbak. Malam. Monggo, Mbak. Iya, iya. Jadi, Mbak. Begini, Mbak. Maksud kedatangan kami... Saya sudah tahu. Maksud saya, teman saya ini ingin... Mbak sudah tahu juga. Ya, ini teman kamu yang namanya Abut. Wah, Mbak, hujan, Mbak. Oh, ini pertanda bagus. Ada orang namanya juga sudah lucu. Namanya Kabut. Bukannya Kabut, Mbak. Abut, A-B-U-D. Abut, Mbak. Oh, salah dengar. Tapi maksud kedatangan ke sini, kamu kan ingin melek seorang wanita alias cewek. Loh, kok tahu? Cewek itu namanya... Ria. Loh, kok tahu? Cintamu tidak hanya 7 keliling, tapi sampai 9 keliling. Loh, kok tahu juga? Kok tahu? Iya tahu dong. Syukur, Mbah. Hujan reda. Belum tahu? Belum, Mbah. Memang Mbah yang perintah. Jadi bagaimana, Mbah? Bisakan teman saya ini? Gampang. Soal kecil. Iya, Mbah. Pelet memelet. No problem. You know? Yes, Mbah. Yang penting biasa. Fulus, Mbak. Tui. Fulus. Pojo, Mbak. Oh iya? Iya. Sorry. Syaratnya apa, Mbak? Apa belum baca tarif? Sudah, Mbak. Bagaimana? Kalau sekiranya ragu-ragu,
boleh angkat kaki pintu terbuka. Sabar, Mbah. Ana mau deh. Demi cinta Ana sama Ria, Ana korbanin apa yang Ana punya, Mbah. Bagus, bagus. Silahkan, taruh uang itu. Sekarang, Mbah. Di sini tidak melayani kreditan. Oh, termasuk kartu kredit di sini tidak berlaku. Iya, Mbah. Kurang, kurang selembar. Aku pinjam. Nanti ganti ya. Ya. Ini Mbak. Iya, iya. Diterima Mbak. Sekarang saya kasih tahu syarat-syaratnya. Pertama, berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dan yang kedua, jangan berbicara dengan siapapun. Jadi 3 hari gak boleh ngomong, Mbah. Good. Masya Allah, Tro. Syaratnya berat, Tro. Udah ikutin aja. Kalau tidak sanggup, silakan pulang. Sanggup deh, Mbah. Baca rapalan dari Eyang dan hafalkan. Frit, frit, kata frit. Ada nenek lari terbirit-birit. Makan pakai cabai rawit. Perut mulut sampai kejepirit. Semua cewek akan tertarik sama abut yang nyentrik. Ini Eyang kasih cincin. Loh, Mbah, kok ini udah ada tulisan namanya abut, Mbah? Memang sudah Mbah tulis. Tetapi karena ini cincin sakti, ingat, jangan dibawa kencing dan jangan dibawa buang hajat besar. Iya, Mbah. Setelah 3 hari 3 malam berpuasa, baca hafalan rafal dari Eyang. Ambil itu cincin dan diperlihatkan kepada gadis yang engkau cintai. Dan diputar-putarkan sehingga pusing, tentu dia akan mengejar kau. Ya, Mbah. Telepon, Mbah. Halo. Oh iya, iya, nanti saya bagi 10%. Telepon dari siapa, Mbah? Oh, biasa, anak buah yang nunggu pohon asem di belakang rumah. Sore, Mas Leo. Sore. Bud, kamu nanti beli kertas 5 rem ya. Kamu dengar kan, Bud? Dengar. Kertas teks sudah habis. Dapur ada yang kurang nggak? Maaf, Mas Leo. Abut sedang sakit radang tenggorokan. Sudah 3 hari suaranya nggak ada. Yang bener, Tro. Bener, Mas. Itu loh, sejak Mas pergi ke Bandung untuk ikut seni mindari itu loh, Mas. Sudah ke dokter? Sudah. Itu di kamarnya. Obatnya jahat ya, Mas. Mari. Yuk, Bud. Mai, mungkin si Abut itu sakit. Masa beberapa hari ini diajak ngomong diem aja? Iya, emang kelakuannya aneh sekarang. Nggak mau ngomong tapi mulutnya komat kami terus. Atau mungkin dia salah makan? Tahu deh. Anterin ke rumah Yanti yuk. Oke. Lu tau nggak, Ri? Sekarang Abut nggak pernah mau diajak ngomong. Padahal biasanya tuh anak paling cerewet. Lu pikirin. Bukan gitu, Ri. Gitu-gitu juga dia orangnya baik loh. Cuma yang gue lagi pikirin, kok gak pernah mau jawab kalau diajak ngomong? Dan mulutnya selalu kumat-kamit sambil gosokin cincinnya yang segede bolatan di situ. Betul kan? Pesanannya, Neng. Makan hari ini. Jangan lupa mandi dulu biar bersih. Sore, Mbak. Sore. Ada apa sih mereka itu? Gue tahu deh. Sekarang lu sepanya kayak gitu. Pak, tadi ada telepon dari orang tuanya Mbak Ria. Terus? Pesennya, Mbak Ria mesti pulang. Orang tuanya besok mau pergi keluar kota. Oh, makasih ya, Bu. Yo.
cincinnya? Di mana? Ah, ini. Siapa ya? Jangan pulang aja. Ya, pastinya orang lagi tanggung lagi. Kita kerjain deh. Maaf mas, nggak ada kebakaran, cuma bercanda doang. Dasar dong. Nggak, gue pakai kebakaran aja. Terusin lah. Gede. Ada. Alhamdulillah, puasa ada 3 hari udah selesai. Lihatin aja deh, dia pasti jadi milik aneh. Ntar habis Isa, aneh mengwirit lagi. Aduh, tapi 3 hari nggak makan, di perut lapar juga. Halo Mas Leo, halo Mbak Mai, halo juga Kiki yang cantik. Dan halo juga untuk Ria yang paling cantik. Hari ini tenggorokan aneh udah sembuh. Apaan sih? Kenapa sih? Ih, tampukan banget. Rasain lo, macem-macem aja sih lo. Bro, ntar ya, makannya kalau udah selesai, diberesin ya. Iya mbak. Sekarang biarin aja dia ngambek. Ntar anda bacain rapalan lagi, sama anda gosok-gosok di cincin, pasti dia jadi milik aneh. Tapi bu, tenang aja bro, Ria pasti mau sama aneh. Selesai makan, aneh melanjutkan lagi rapalan aneh. Udah deh, ente nyingkir aja deh. Jangan sampai Mbak Mai sama Mas Dio curiga. Eh Rin, ntar biar Abut yang nganterin lo pulang ya. Ini amit-amit, mendingan gue pulang sendiri deh ya. Leo, si Abut tuh masih waras gak sih? Tadi sore saya ngajak ngomong, masih gak mau jawab. Terus udah 3 hari ini dia gak mau makan. Begitu muncul kelakuannya begitu. Aku juga gak tahu. Sejak Ria ada di sini, otaknya agak aneh tuh anak. Mungkin apa ya? Tunggu sebentar ya. Waktu saya seminar di Bandung seminggu, pernah nggak Abu dan Katro pamit mau pergi? Oh iya, mereka pernah pamit mau pergi keluar kota. Oh, dugaanku benar. Pasti Abu dan Katro pergi ke dukun. Oh, saya ngerti sekarang. Jadi dukun itu yang menyuruh Abu melakukan semuanya karena cintanya ditolak Ria. Dan Katro ikut kerjasama mengatakan kalau si Abut sedang sakit radang tenggorokan. Padahal dia tuh sedang puasa untuk tidak makan dan tidak ngomong. Canggih juga analisamu. Padahal mulutnya sedang kumat kami itu ngerapalin itu loh mantranya. Biarlah, kita lihat aja apa yang akan terjadi nanti. Udah, nggak ada yang ketinggalan kan, Ki? Kayaknya nggak ada. Tau kalau ada yang ketinggalan, gue balikin deh ke rumah lo. Kamai. Iya, Mas Leo, Kamai. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Dia udah boleh nginep di sini. Sekarang dia harus pulang karena besok mama papa mau pergi keluar kota. Oh. Iya, deh hati-hati ya. Salam buat mama dan papa. Iya, yuk. Dadah. Semua cewek tertarik sama Abut yang nyentrik. Alhamdulillah. Hey, Bu, percuma. Nggak usah khawatir, Tro. Bukan maksudku itu kamu percuma. Apanya yang percuma? Ria cantik, Anda tampan. Cocok kan? Sekarang juga saatnya Ria jadi milik Ani. Sudah. Ki, ngomong-ngomong temen Inci kok nggak keluar-keluar dari kamar, sakit ya? Oh Ria, baru aja pulang. Soalnya orang tuanya berangkat keluar kota besok. Iya Bud, tadi saya mau bilang, habis kamu motong omongan saya terus. Astagfirullah, najis, najis! Bang warung, sepi amat sih warungnya. Iya. Minta rokoknya satu bungkus dong. Sebentar. Anda betul-betul kena tipu sama tudukan pelet. Cincin sialan. Aduh ditimpu. Abut. Ih, aku dikirimin cincin sama Mas Abut. Mas Abut sayang. Bu. Zaman sekarang ini, melet cewek dengan
batu cincin itu udah kuno. Pakailah jimat Jepang yang terbaru. Tuh. Ki, tadi mau bukain itu. Duduk, Bud. Iya, masuk. Ini itu namanya Abut tuh. Loh. Ih, Mas Abut, aku cinta padamu. Ini cincin berliannya. Mas Abut sayang. Mas Abut. Mas Abut. Aku cinta sama Aisyah. Aku cinta sama Aisyah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.